Halo semuanya, kembali lagi bersama Rara Lintang di sini. Hari ini aku mau ajak teman-teman melihat tanaman aku yang ada di pot. Selamat menikmati. Aku nanam kangkung. Ini yang baru aku tanam 3 hari udah tumbuh. Ini percobaan. Nanti kalau tumbuhnya subur, aku akan penuhi ini pot. Ini ternyata tumbuh. Dan ini buah timun mas. Ini nanti bisa dimakan. Ini hanya untuk uji coba aja. Dia akan tumbuh apa enggak. Dan cuacanya sangat panas sekali hari ini, tapi indah sekali. Sambil nanam sayuran, sambil melihat pemandangan yang sangat indah. Kampung nelayan, tempat itu sebenarnya sangat terkenal sekali di Hong Kong. Namanya San Mun Sai Village, kampung nelayan. Tanaman kangkungku yang umurnya seminggu sudah agak meninggi. Aku memanfaatkan pot yang ditanami pohon. Itu pohon sakura. Pohon sakura, pohon bunga sakura. Dan bawahnya aku tanamin kangkung sama timun mas. Nanti timun masnya akan dipindah. Kalau kangkungnya nanti bisa dicabutin. Nah, medianya potnya seperti itu, pot yang besar. Kan bisa buat di sayur asem ya, kan teman-teman? Nggak usah beli. Ah, ada bunga juga yang di sini. Bunga apa nih ya? Ini bunga bukan azalea, apa ya, lupa aku. Bunga lupa. Cantik juga bunganya. Ini bunga yang enggak ditanam, tumbuh sendiri. Kalau yang ini wisteria. Bunga wisteria ini kalau berbunga bagus sekali. Tapi ini tumbuh juga, tumbuh sendiri tuh. Tumbuh liar.
Nah, nanti kalau sudah berbunga, aku tunjukin ke teman-teman. Bunganya sangat cantik sekali. Parenya juga udah memanjang. Meninggi, bukan memanjang ya. Itu pare, pohon pare yang atasnya tanaman chestnut nih, chestnut atau lochee. Kalau di Hong Kong namanya lochee, kalau bahasa Inggrisnya chestnut. Kan pot-pot yang ada di atas rumah. Tengok dulu yang ke sana tuh. Anginnya ngebes. Apa ngebes?